Assalamualaikum pemirsa, kembali bersama channel inilah tasik.com. Yang kali ini tim mencoba menelusuri keberadaan situs makam Sembah Dalem yang berlokasi tidak jauh dari pusat kota Tasikmalaya, tepatnya di Jalan Gubernur Suaka di Kampung Sambong Pari, wilayah Kecamatan Mangkubumi. Berdasarkan informasi yang diterima bahwa ini masih ada kaitannya dengan makam Eyang Prabudilai yang ada di Situ Gede. Namun setelah kita lakukan penelusuran, ternyata warga sekitar lebih mengenal bahwa ini adalah makam Syekh Abdul Kalam. Namun dari penuturan warga bahwa beliau ini adalah sosok penyebar agama Islam dari Mataram. Kisah yang dituturkan warga ada sedikit kesamaan dengan dengan sosok Nyi Dewi Kondang Hapa. Namun kita belum bisa memastikan bahwa apakah ini makam beliau atau makam siapa. Demikian. Baik pemirsa, kita ulas sedikit mengenai siapa Syekh Abdul Kalam atau dikenal dengan Sembah Dalem. Syekh Abdul Kalam adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam yang datang ke Ketar Sukapura pada saat itu, dan diketahui beliau berasal dari Mataram. Selain makam Syekh Abdul Kalam, di lokasi ini terdapat juga tiga makam lainnya, dan salah satunya adalah makam Kanjeng Dalem Prabu Kace. Sementara dua makam lainnya tidak diketahui identitasnya. Kalau di sini terdapat berapa makam yang? Tiga makam. Itu diantaranya siapa saja, Pak? Namanya ke satu Syekh Abdul Kalam, kedua yang Kanjeng Dalem Prabu Kace. Prabu Kace. Lantas Mahdipa. Mahdipa. Iya, udah. Ya, itu sosok tokoh-tokoh itu berasal dari mana semuanya, Pak? Yang satu mah belum tahu, yang Mahdipa mah cuman yang Prabu Kace mah katanya dari Mataram. Oh, juga. Sama juga dari Mataram. Sama dengan Syekh Abdul Kalam ini gitu ya. Iya. Ini makam Kanjeng Dalem Prabu Kace. Beliau sama dari Mataram juga gitu ya. Sama Mataram juga. Kalau boleh tahu, Pak, ini setahun berapa, sekitar tahun berapa gitu makam ini? Nggak tahu. Ya, ini makam Kang Syekh Abdul Kalam. Pada waktu-waktu tertentu, lokasi ini banyak dikunjungi penziarah dari luar kota. Tapi sayangnya, ihwal sejarah siapa sosok Syekh Abdul Kalam tidak banyak yang tahu, selain almarhum kuncen makam tersebut yang kini sudah tiada, tutur Bapak Eje, penjaga makam saat ini.